Jadi di sini terlihat bahwa untuk pintu masuk ke dalam makam telah ditutup oleh pihak keluarga, dan memang untuk saat ini hanya keluarga yang diperbolehkan untuk masuk. Selain itu, belum diperbolehkan untuk berziarah bagi masyarakat umum ataupun masyarakat dari warga setempat pemakaman. Pengharapan kepada para jemaahnya itu untuk melakukan doa di rumah. Doa di rumah aja dulu sementara. Apa yang bisa dilakukan di rumah, lakukan untuk abang guru yang tercinta ini. Nah, jadi itu aja. Jadi harapan kami untuk sementara ini, harap pengertian dari para jamaah, para pecinta abah guru Dudi, untuk sementara ini ditutup dalam batas waktu yang belum ditentukan. Jadi insya Allah, bila kami nanti akan dibuka kembali untuk para penjara, insya Allah adanya beritanya. Kami tahu semuanya. Insya Allah kena nak lah, kena lah, sabar aja nak kaya. Insya Allah kena ada jawabannya dibuka. Dibuka ada lawas, jadi insya Allah kena tahu aja. Jadi kita sementara ini mempertimbangkan pemerintah dulu. Kabar aja kaya. Ini untuk sementara, inilah karena kita mengikuti program daripada pemerintah masalah COVID-19 ini untuk para peziarah ditutup untuk sementara sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi kena ada kabarnya di media sosial sudah kubuat, baik lewat Facebook maupun lewat WA. Jadi harap pengertiannya. Jadi kami mohon maaf, artinya minta reda kepada para peziarah kayak tenang. Kena ada kabarnya. Jadi untuk sementara ini untuk sementara ditutup, dan ini atas permintaan daripada keluarga serta pemerintah, khususnya dari Polri kan. Iya. Nah, itu nah. Dari Polri maupun dari wali kota untuk memantau. Iya. Ya, jadi tanggapannya kayak apa Om untuk saat ini dilarang masuk bagi jamaah dari luar begitu? Karena sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kita karena kita mengingat dengan musim virus ini yang apa yang kan. Dia katakan oleh petugas, insya Allah, keluarga maupun dari pihak berkat kita mengikuti petugas, insya Allah kita mungkin dapat redho guru juga.